semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai juga Merauke, dari berbagai kota juga. Dan senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words ini, Anda juga bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat atau DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang tertera di sini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. Malam ini akan jadi malam yang spesial untuk kita semua, karena malam ini kita akan connect dengan Tuhan kita. Dan kalau Anda punya permohonan doa, ada pergumulan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa tulis di kolom komen supaya tim doa di tempat ini, di AUC, kita bisa sama-sama mendoakan, ada terobosan, dan kita sama-sama dimenangkan oleh Tuhan. Malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita untuk bisa connect lagi dengan hadirat Tuhan, untuk dengan Bapa kita. Thank you God. Thank you Jesus. Kami datang ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya jiwa kami tenang di hadirat-Mu. Sama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menguatkan
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasamu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you God, Engkau bersamaku, Engkau di dalamku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you Jesus. Thank you God. Hallelujah. Thank you Jesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhi, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati malam hari ini ya Bapa. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kami yakin kau di tempat ini Tuhan.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya, ku nampak. Mari dengan mengangkat tangan kita. Hadiratmu memenuhi. Buka hatimu malam hari ini. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hati kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan ku tersungkur menyembahmu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semuanya, dimanapun kita berada malam hari ini, apapun kondisi kita sekarang ini, buka hati kita malam hari ini. Kami merindukan-Mu, jiwa kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Responi dia, responi dia. Haleluya, haleluya, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Seralamaku, yang dikaruniakan bahasa roh,
Mari berdoa dengan bahasa roh. Insyaallah dengan bahasa roh. Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya, kalau ada nggak tahu harus ngomong apa, ucapkan haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Semua kuasa gelap
karena ada Yesus, kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadiratku. Berkarya-Lah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, mari angkat tangan kita. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkarya-Lah Tuhan, berkarya-Lah Roh-Mu di sini. Berkarya-Lah Roh-Mu, bertata-Lah di hati kami. Oh, hadirat-Mu ya Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Yesus. Tuhan hadir di rumah ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertakalah, berkatilah, berkarya-Lah Roh-Mu di sini. Berkarya-Lah Roh-Mu di sini. Berkarya-Lah Roh-Mu di sini. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, God. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
percaya, nyanyikan dari hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang
hari ini Tuhan bersukakan percayaan kuasanya ku terima sekarang. Sekali lagi semuanya dari hatimu katakan imanku bersukakan percayaan kuasanya ku terima sekarang kebenarannya. Sang musuhku tak terbakar, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Yes God, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam kuasamu. Kuasamu sungguh tak terbatas. Buat semuanya dengan iman kita, dengan hati kita, nyanyikan ini. Kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaan tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Yes God, setiap bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Setiap bagimu Tuhan mustahil, ku aman dalammu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalammu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak terbaik untuk misi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang datang dengan kebutuhan apapun, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Engkau menjumpai mereka semua dengan semua kebutuhan mereka. Yakinkan mereka, mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang memperhatikan. Ada Tuhan yang mengenal mereka nama demi nama. Ada Tuhan yang tahu bahkan jumlah rambut mereka pun terhitung. Apalagi setiap pergumulan mereka, tidak pernah Engkau biarkan mereka. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada. Kami percaya kemenangan-Mu ada. Kami percaya mujizat-Mu ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Malam hari ini kami berdoa, berikan anak-anak-Mu semua damai sejahtera Tuhan. Berikan semua anak-anak-Mu ketenangan yang dari Tuhan. Ingatkan mereka, Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang tidak tuli, tapi Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang lumpuh, tapi tangannya justru perkasa dan perbuatannya ajaib. Dan terus yakinkan kami dalam perjalanan kehidupan ini, kuasamu ada buat kami semua. Terima kasih, bicaralah buat kami, sampaikan pesanmu yang kami percaya membangkitkan iman kami dan menjadi rema lagi buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di hari yang sangat spesial ini, hari di mana kita merayakan kemerdekaan negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan, malam hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Merdeka Tapi Enggak Bebas. Oke? Okay?
merdeka tapi enggak bebas. Oke. Okay? Saudara, banyak negara merayakan kemerdekaannya. You know, kenapa negara merayakan sebuah kemerdekaan mereka? Karena mereka bangga. Mereka happy, mereka terlepas dari penjajahan. Termasuk Indonesia. Kita merayakan kemerdekaan dan kita menghargai orang-orang yang sudah berjuang supaya kita ini tidak terjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata merdeka itu punya gambaran adalah gini, Saudara, terbebaskan. Terbebaskan. Nah, tapi yang menarik adalah gini, ketika kita merdeka bukan berarti kita hidup bebas seenak-enaknya. Bebas sesuka-sukanya. Bahkan sebagai penduduk Indonesia sekalipun, setelah kita merdeka, peraturannya masih banyak. Contoh nih, contoh. Peraturan soal perpajakan, ada peraturannya. Yang saya rasa gak semua orang terlalu happy soal hal itu. Ada lagi juga peraturan soal lalu lintas. You know, kalau lampu merah Anda harus berhenti, lampu hijau saudara jalan, lampu kuning siap-siap berhenti, dan juga seringkali bisa jadi jebakan. You know, kalau saudara melanggar lampu merah, saudara bisa kena tilang. Bukankah kita bisa berkata, loh, aku kan orang merdeka. Urusan pajak, aku kan orang merdeka. Lagi, sistem ekspor-impor. Di setiap negara ada peraturannya, lalu lintas juga tadi ada. Sistem visa ke negara lain. Ternyata gini, saudara. Merdeka, tapi peraturan tetap ada. Merdeka, tapi nggak bebas. Masih ada peraturan. Sebagian peraturan dibuat untuk keamanan kita. Kenapa lampu merah, lampu hijau ada? Supaya nggak ada kecelakaan. Dan supaya saudara nggak kena kecelakaan. Tapi juga ada peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengontrol kita sih. Saya tahu itu. Nah, saat Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa, bukan berarti kita ini dibuat Tuhan bebas berdosa ngawur-ngawuran. Tuhan ngampuni dosa kita, dosa yang kemarin, dosa yang hari ini, dosa yang akan datang. Tapi itu bukan berarti bahwa kita bisa hidup sembarangan, tidak. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Dan malam hari ini kita akan lihat bersama-sama. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini berkata bagus sekali, saudara. Kita lihat sama-sama ya, mari. Karena Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh ini, saudara, kekuatan, cinta, dan kemudian kata-kata ini, penguasaan diri. Dalam terjemahan lainnya dikatakan ketertiban. Kekuatan, cinta, lalu kemudian ini, penguasaan diri, atau dalam terjemahan lain dikatakan ketertiban. Saudara, ternyata ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dan Dia kasih pengampunan dosa atas kita, Roh Kudus ada di dalam kita, itu punya karakter. Karakter Roh Kudus itu kasih gini, kasih kita kekuatan. Jadi saudara harus jadi orang yang kuat. Kalau Anda punya Roh Kudus, tantangan apapun dalam hidupmu, ada kekuatan dalam hidupmu karena ada Roh Kudus. Kalau saudara gak punya kekuatan, Anda perlu mempertanyakan apakah Roh Kudus Anda izinkan berfungsi dalam hidup saudara. Kalau saudara ngadepin pergumulan dalam keluarga, dalam kerjaan, dalam apapun, masalah hubungan, masalah dengan kakak adik, orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan siapapun, kalau saudara sampai gak punya kekuatan, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus Anda izinkan berkarya dalam hidup saudara. Karena roh itu memberikan kekuatan. Selain itu, kita juga punya ini, saudara. Kita punya cinta. Kita punya cinta. Karena Tuhan gak kepingin satupun dari saudara hidup tanpa tahu ada Tuhan yang mencintai saudara. Keren ya? Roh Kudus Dia kasih kekuatan, Dia kasih cinta. Kasih kekuatan, Dia kasih cinta. Roh Kudus gak mau Anda jalan dengan ketakutan. Dia mau saudara jalan dengan kekuatan. Roh Kudus gak mau saudara jalan dengan patah semangat. Malam hari ini saya berdoa, siapapun saudara dengan pergumulan apapun dalam hidup saudara, jangan hidup dengan patah semangat. Jangan hidup merasa lemah. Berjalanlah dalam hidup dengan kekuatan. Karena roh itu adalah roh yang memberi kekuatan. Dan memberikan ini cinta. Saudara perlu merasa dan saudara perlu tahu bahwa semua saudara dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang tidak ada batasnya. Karena apa?
Kalau saudara gak tahu saudara dicintai oleh Tuhan, maka saudara akan hidup cari perhatian orang, kepingin dicintai sembarangan orang. Tuhan kepingin ini, Roh Kudus kita tahu bahwa gini, Roh Kudus kasih kita kekuatan, kasih kita cinta. Tapi yang menarik adalah gini, orang yang kuat dan orang yang dicintai perlu hal yang ketiga yang dibahas oleh suratan Paulus ini, yaitu adalah ini, penguasaan diri. Atau yang disebut dengan ketertiban. Kenapa Paulus bahas tiga hal ini? Kekuatan, cinta, dan penguasaan diri. Karena ini, godaan orang bukan ketika dia lemah, tapi justru ketika dia kuat. Ketika orang kuat, cenderung penguasaan dirinya jadi lemah. Ketika orang kuat, kecenderungannya dia gak tertib dan gak disiplin. Bener gak? Ini contoh nih. Saya pernah pergi ke suatu toko handphone. Lalu saya duduk di sebuah kursi. Lalu kemudian ada seorang ibu-ibu. Dia bukan ibu-ibu yang tua, yang lemah, bukan. Ibu-ibu yang cukup perkasa menurut saya. Oke. Lalu ibu-ibu ini, awas, minggir. Hah? Saya pikir minggir ada apa? Minggir. Saya dipepet-pepet, saya minggir, saya kirain ada apa. Saya berdiri, dia cuma langsung duduk di situ. Hah? Saya sampai pikir orang ini ya, dia cuma mau merebut kursi dengan cara seperti itu. Waktu saya mau ngomong sama toko yang punya toko handphone itu langsung berkata, "Bro, sorry bro, ini istrinya orang berpangkat." Wow. Dan ini teladan yang dia berikan. Nanggap saudara, ini istrinya orang berpangkat. Dalam hati saya gini, wow. Dan ini teladan yang dia berikan. Saudara bisa lihat ya, godaan orang bukan ketika dia lemah, tapi ketika kuat. Karena ketika orang kuat, cenderung penguasaan dirinya, ketertibannya itu lemah. Gak bisa tertib. Ini kan, bukankah yang kita sering kata dengarkan seperti itu? Oh, dia ini orang pangkat. Oh, dia ini orang punya kuasa. Jadi dia butuh perkecualian, gak bisa tertib alias. Bapak Ibu Saudara, dan ini kecenderungan setiap kita loh. You know, Anda mungkin gak punya pangkat, tapi ketika saudara merasa kuat, ternyata kedisiplinan kita ini makin lemah. Penguasaan diri kita ini makin lemah, dan ini bahaya. Roh Kudus kasih saudara kekuatan, tapi bukan untuk jadi sembarangan. Tapi Roh Kudus juga kasih kita ini saudara, kedisiplinan, ketertiban, penguasaan diri. Nah, yang berikutnya adalah juga gitu. Orang yang dicintai, kalau udah merasa dicintai, cenderung kurang berpikir soal penguasaan diri juga. Ini yang menarik. Ketika orang dicintai, cenderung merasa bebas berekspresi, bebas punya akses. Kalau kita punya kenalan, kita cenderung kita gak mau tertib, kita gak mau antri, kita gak mau mengikuti peraturan yang ada. Karena saya kenal dengan, saya dekat dengan. Kita merasa kita dicintai sampai kita gak bisa tertib, kita gak punya penguasaan diri. Tapi ini yang menarik, waktu Paulus menuliskan ayat ini, dia menjelaskan kepada kita bahwa ini, dia ngomong kepada Timotius, dia ngomong bahwa gini, Roh Kudus ada di dalam kita, dia kasih keberanian bukan ketakutan, dia kasih cinta bukan juga aturan-aturan saja, tapi selain keberanian dan cinta, this is to balance everything. Roh Kudus juga kasih kita ini, penguasaan diri, ketertiban, ini yang dia kasih kepada kita. Nah, Tuhan itu kepingin kita punya penguasaan diri, saudara. Penguasaan diri di banyak area kehidupan, di pikiran kita, di tubuh fisik kita, di kehidupan spiritual kita, di kehidupan financial kita. Roh Kudus kepingin kita punya penguasaan diri di banyak area kehidupan. Karena ketika saudara dikasih kekuatan, dikasih cinta kasih, Tuhan juga kasih kita penguasaan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, izinkan saya berkata, kenapa firman Tuhan ngajarin kita banyak hal. Waktu di 10 hukum Taurat kita diajari, Jangan. Itu adalah latihan pikiran, mendisiplin penguasaan diri pikiran. Jangan ada ilah lain padamu. Kenapa? Ini, kehidupan spiritual kita berfokus kepada Tuhan saja. Jangan kepada fokus yang lain-lain yang gak jelas.
penguasaan diri secara spiritual. Jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Itu bicara soal apa? Itu bicara soal penguasaan diri pikiran. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan mengingini istri sesamamu. Ini bicara soal apa? Ini penguasaan diri secara fisik. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Alkitab juga jelasin tentang jangan jadi orang yang mabuk. You know, bicara soal pelahap, orang yang rakus, yang kalau makan gak bisa terkendali. Ini bicara soal semua, soal apa? Soal penguasaan diri. Soal penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, oleh karena itu waktu Tuhan juga ngajarin kita, Dia ngajarin kita perpuluhan, Dia ngajarin kita persembahan khusus, Dia ngajarin kita nabung. Ini bicara soal apa? Penguasaan diri di area keuangan. Jadi saudara perlu tahu, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita cinta, bukan untuk hidup sembarangan, tapi Dia kasih kita hal yang ketiga, penguasaan diri. Nah, tahukah saudara, tantangan terbesar dalam hidup adalah mengendalikan diri sendiri. Tantangan terbesar dalam hidup adalah untuk mengendalikan diri sendiri. Dan ini adalah proses seumur hidup. Saat kita anak-anak, areanya bakal beda dengan ketika kita remaja, penguasaan dirinya, mengendalikan dirinya. Ketika kita remaja, bakal beda dengan saat dewasa. Ketika kita dewasa, bakal beda dengan lansia. Pria bakal beda dengan wanita. So, tantangan terbesar adalah ini, mengendalikan diri kita sendiri. Dan belajar mengendalikan diri, ini proses seumur hidup, saudara. Proses seumur hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan siapapun kita, dalam season apapun dalam kehidupan kita, Tuhan kepingin kita untuk belajar ini, mengendalikan diri kita, tertib terhadap diri kita. So ini adalah proses yang di area yang beda-beda tergantung usia saudara. Nah yang menarik juga adalah gini, penguasaan diri itu terbentuk dari dalam diri kita, bukan dari situasi di luar. Saya ulang sekali lagi, penguasaan diri terbentuk dari dalam diri kita, bukan dari situasi di luar. Bukan karena, oh ya karena aku lagi seasonnya kayak gini, gara-gara dia, gara-gara si itu, gara-gara sehingga aku gak bisa menguasai diri, sehingga aku gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa. Penguasaan diri itu dari dalam kita. Menata hal-hal yang tadi saya mention, itu dari dalam diri kita. So orang yang punya Roh Kudus, itu Roh Kudus ada di dalam saudara. Perhatikan ini, Roh Kudus ini yang menolong saudara untuk bisa menguasai diri saudara. Karena penguasaan diri terbentuk dari dalam diri kita, bukan dari situasi di luar. Orang dari mana? Dari Roh Kudus ada di dalam kita. Orang yang punya Roh Kudus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja membentuk area ini, penguasaan diri. Jadi kalau ada orang yang tidak punya ketertiban, tidak bisa menguasai dirinya, gak bisa ngikutin ketertiban, gak bisa ngikutin sistem, pertanyaannya adalah gini, antara orang itu gak punya Roh Kudus atau dia terlalu banyak membungkam suara Roh Kudus. Bisa diikutin saudara ya? Atau terbiasa membungkam suara Roh Kudus. Nah ini yang saya seringkali juga lihat, apalagi kita hidup di negara Indonesia, yang saya bangga banget sama negara Indonesia. Saya suka Bali, saya suka Bajo, saya suka, you know, hal-hal yang indah dari Indonesia. Tapi yang menarik dari Indonesia itu adalah orang-orangnya kreatif. Kalau antri, dia ngikutin prinsip firman Tuhan, yang terbelakang jadi yang terkemudian, yang terkemudian jadi yang terbelakang. Betul gak saudara-saudara? Dan saya kalau kena kayak begitu, itu api Roh Kudus dari dalam diri saya itu menyala. Kenapa? Karena ada orang yang gak bisa tertib, ada orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, dan itu menjengkelkan, gak pernah menyenangkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu saudara-saudara, kita semua perlu belajar ya, bahwa penguasaan diri, ketertiban, itu perlu kita minta sama Roh Kudus, untuk Roh Kudus bicara banyak dalam kehidupan kita. Karena di zaman tiap hidup kita bakal beda prosesnya. Anak,
remaja, dewasa, lansia. Dan kita perlu Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan dari dalam untuk memproses kita. Nah, banyak orang punya salah pengertian soal penguasaan diri, saudara. Salah pengertiannya gini, oh, kamu kalau gak punya penguasaan diri, kamu gak masuk sorga. Oh, kalau orangnya kayak gitu itu, wah, gak masuk sorga. Tunggu dulu, penguasaan diri bukan tentang masuk sorga. Penguasaan diri bukan tentang masuk surga. Loh, katanya Roh Kudus kasih penguasaan diri. Kalau kita gak bisa menguasakan diri kan gak ada Roh Kudus. Kalau gak ada Roh Kudus kan kita gak masuk surga. Tunggu dulu. Kalau kamu gak bisa menguasai diri bukan berarti Roh Kudus gak ada. Roh Kudus mungkin ada tapi kamu bungkam suaranya. Halo? Roh Kudus mungkin bicara tapi saudara gak mau dengerin. Sekali lagi ya, jangan sampai orang punya pengertian, oh kalau orang kayak gitu itu gak bisa. Katanya kan gitu kan. Ada yang menggunakan firman Tuhan, pemabuk tidak punya tempat untuk duduk dalam kerajaan sorga. Yang mabuk bilang, gak apa-apa, aku tidur aja di kerajaan sorga, gak usah duduk. Capek duduk terus. Bapak Ibu Saudara Kasih Tuhan. Atau, you know, yang lain lagi, pelahap dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara Kasih Tuhan. Penguasaan diri bukan tentang masuk sorga. Lah, sekarang pertanyaannya gini, kalau orang gak menguasain diri, masa bisa masuk sorga? Kamu bukan masuk sorga karena kamu bisa menguasai dirimu, bukan. Karena enggak satu pun dari kita, siapapun Anda, termasuk saya pendeta, tidak satu pun dari kita bisa menguasai dirinya secara sempurna. Semua pasti punya kelemahannya. Tapi kita masuk surga, yang membuat kita bisa masuk surga hanya karena satu hal. Ada yang ngampuni dosa kita, namanya adalah Yesus. Dan jangan sampai disalahkan bahwa kita masuk surga karena kita bisa menguasai diri. No. Nah, lalu pertanyaannya gini, kalau gitu kenapa kita perlu belajar menguasai diri? Kenapa? Kenapa Paulus nulis ini loh? Roh Kudus kasih kekuatan, kasih cinta, kasih penguasaan diri. Kenapa kita perlu belajar menguasai diri? Prosesnya panjang. Karena Tuhan ingin membentuk kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Tuhan ingin membentuk kita jadi manusia yang baik. Dan kalau enggak menguasai diri, ini, kalau enggak menguasai diri juga masuk surga. Lalu ngapain menguasai diri? Selain karakter Anda perlu dibentuk, di sorga pun ada ini, saudara. Di sorga pun ada 5 mahkota yang tersedia buat saudara. Kita membahas ini beberapa kali dan saya mau ingetin saudara lagi. Ada yang namanya mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu buat apa? Buat siapa? Buat mereka yang berani mati dan berkorban buat Tuhan. Berani mati buat Tuhan. Ada mahkota kehidupan tersedia buat saudara. Jadi jangan takut kalau saudara harus mati buat Tuhan. Yang kedua, ada mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini buat siapa? Buat mereka yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Anda-anda yang jadi koordinator, Anda-anda yang jadi pemimpin kelompok sel, ada mahkota kemuliaan tersedia buat saudara. Yang ketiga, ada mahkota kebenaran. Buat siapa ini? Yang terus intim sama Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Yang suka intim sama Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan, ada mahkota buat Anda. Mahkota yang keempat ada lagi nih, mahkota sukacita. Buat siapa? Buat yang memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa loh ya, saudara perlu tahu. Memenangkan jiwa ini, memenangkan jiwa kepada orang yang bukan Kristen loh ya. Kalau kepada orang Kristen gak ada mahkotanya. Itu cuma namanya mindah jiwa, bukan memenangkan jiwa. Tapi memenangkan jiwa buat Anda-Anda yang memenangkan jiwa, saudara yang berdoa, nolong teman saudara dari gak kenal Yesus secara pribadi, sampai kenal Yesus secara pribadi. Izinkan saya berkata, ada mahkota tersedia buat saudara. Ada mahkota tersedia buat saudara, namanya mahkota sukacita. Nah, mahkota yang kelima adalah ini saudara, mahkota abadi. Ini buat siapa? Coba kita lihat ayatnya sama-sama. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, ayat itu ngomong gini, dalam terjemahan Shelaber, lagi pula, tiap-tiap orang yang turut bertanding dalam suatu perlombaan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka bermaksud untuk mendapatkan mahkota yang fana, ini perlombaan yang fisik yang di dunia ini. Tetapi kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Ini mahkota yang abadi, ini buat siapa? Kita yang berlomba-lomba untuk menguasai diri kita. Ini saudara, kita berlomba-lomba untuk menguasai diri kita. Ada mahkota buat saudara. Ini bukan masalah masuk surga, tapi masalah dibentuk jadi manusia yang lebih baik. Dan ada mahkota yang tersedia buat saudara.
Saudara, hari ini saya berdoa firman Tuhan boleh bicara buat kita semua. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih juga kita cinta. Tuhan kasih juga kita penguasaan diri. Hari ini saya gak tahu siapapun saudara, apapun pergumulan saudara. Tapi kita semua perlu berkaca diri. Tuhan, apakah aku punya penguasaan diri? Ketertiban di dalam aku. Entah ketertiban secara fisik, ketertiban secara emosi, ketertiban secara spiritual, ketertiban secara finance, ketertiban dalam semua aspek area. Kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu dibentuk sama Tuhan. Aku perlu Roh Kudus-Mu ngajarin aku tentang ketertiban, penguasaan diri. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus kasih kami kekuatan. Kami bersyukur Roh Kudus kasih kami cinta dan kasih. Tapi kami juga bersyukur Roh Kudus kasih kami pengendalian diri, ketertiban, kedisiplinan. Bentuk kami jadi orang-orang yang makin hari makin serupa dengan karakternya Yesus. Dimanapun kami berada, kami punya penguasaan diri yang Tuhan kerjakan terus, yang Roh Kudus bicarakan terus. Buat kami gak membungkam diri kami, tidak buat kami tidak menutup telinga kami terhadap suara Roh Kudus, tapi buat kami makin dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus bicara, buat kami mau nurut, buat kami mau dibentuk. Dan kami tahu satu hal, ketika kami dilatih tertib, penguasaan diri, mendisiplin diri kami, ada mahkota yang Tuhan sediakan buat setiap kami, karena kami makin dibentuk serupa dengan Kristus saja. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami berdoa, bernyanyi, mendengarkan pesan firman Tuhan lewat worship and words ini. Kami percaya jadikan firman-Mu ini rema buat kami semua. Malam hari ini, besok pagi, di hari berikutnya, biar Roh Kudus bicara lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.